Hey guys, Assalamualaikum. Okay, kalau korang tengok sekarang ni, kami bukan berada di studio dan kami juga bukan berada di Malaysia sebab kami sekarang ni berada di Beijing, China untuk pelancaran Realme X50 5G. Hey, macam mana? Tak. Kau macam excited untuk ni, untuk ke Realme? Hari ni aku tak ada idea, aku malas tu. Kau tak payah masuk ni, kat. Aku masuk kan? Aku tak masuk kan? So finally kita dah sampai dekat history apa benda lah. Yeah. Sebenarnya kat sini memang agak sejuk juga lah, sebab kalau korang tengok ni memang still lagi ada baki-baki saji kat belakang ni. Realme X50 5G. Okay guys, so aku pun baru balik daripada event Realme dekat Beijing ni. Okay, sebenarnya aku sempat sebenarnya nak buat video dekat masa pelancaran event Realme tu sebab aku rushing untuk pergi ke Q&A. Lepas tu macam ramai orang, so why not aku buat dekat bilik yang senyap dan content pun lebih clear. Okay, dalam pelancaran Realme X50 ni sebenarnya banyak Realme macam dia bentangkan macam mana Realme growing fast untuk tahun-tahun yang lepas, dan ada dua benda yang buatkan aku tertarik dalam dia punya pelancaran untuk Realme X50 ni. Yang pertama adalah AIoT. So untuk Realme AIoT ni, aku perasan Realme macam nak cuba create ekosistem sendiri. Dia macam akan keluarkan smart TV, smart watch, apa lagi, earphone, satu lagi TWS. So sekarang ni yang terdekat yang aku boleh nampak yang adalah yang AIoT tu adalah Realme Earbud, yang TWS tu. So itu adalah dalam salah satu AIoT tu. So kalau korang nak tahu AIoT ni apa, AIoT adalah gabungan daripada Artificial Intelligence dengan IoT, iaitu Internet of Things. So dua benda ni digabungkan, so Realme nak create satu ekosistem yang macam aku cakap kan tadi. Dan yang menarik, the next thing AIoT yang Realme nak cuba lancarkan untuk pasaran global adalah smart TV. So dekat sini Realme macam cuba nak mendominasi. Contoh yang terdekat mungkin pesaing dia kita boleh nampak macam Xiaomi, dia macam ada smart TV. So Realme juga nak keluarkan smart TV mereka sendiri. Dan smart TV pada Realme ni dia akan dilancarkan pada suku kedua ataupun pada suku ketiga tahun ni. Yang kedua yang menarik lagi pasal pelancaran Realme X50 ni, of course dia punya main event lah, iaitu Realme X50. Okay, so Realme X50 ni aku boleh cakapkan premium mid-range. The best thing pasal Realme X50 5G ni, ia merupakan smartphone pertama daripada Realme yang menyokong 5G. Tapi guys, sebelum tu aku ada berita tak best untuk korang, sebab Realme X50 5G ni kemungkinan besar dia takkan masuk untuk ke pasaran Malaysia. So dia depend kepada Realme Malaysia kalau dia nak buat masuk Realme X50 ni ke tak. Sebab dekat Malaysia pun belum lagi ada 5G kan. So kalau dia orang buat masuk phone ni pun macam useless. Dan dekat sini aku nampak yang Realme ni dia macam dah ready tau untuk release smartphone 5G. Let's say kalau Malaysia dah ready ataupun dah menyokong ada liputan 5G, so Realme dah boleh terus keluarkan smartphone 5G. So dia tak adalah, let's say kalau Malaysia support 5G, diorang baru nak kelang kabut nak buat smartphone yang menyokong 5G. Okay, the best thing tentang Realme X50 5G ni, of course aku rasa korang dah survey dia punya spec dan macam-macam rumours sebelum ni keluar kan. Dan hari ni aku rasa memang dah official guys. So Realme X50 5G ni dia didatangkan dengan screen refresh rate 120Hz. Kalau korang rasa 90Hz dekat smartphone korang sekarang ni memang dah sesemut-semut, untuk 120Hz aku rasa memang confirm semut. Sebab aku ada smartphone ni sekarang pada tangan aku ni, so bila aku swap kiri dan kanan aku boleh rasa dia punya semut tu
120Hz tu memang semut yang mungkin. So aku rasa memang betul lah apa yang aku predict sebelum ni, yang even mid-range phone pun akan dibekalkan dengan screen refresh rate yang tinggi. So sekarang ni, dekat tangan aku sekarang ni, kita dah ada mid-range dengan screen refresh rate yang paling tinggi ada kalau kita comparekan dengan mana-mana mid-range. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, screen refresh rate yang tinggi biasanya diorang letak dekat flagship phone-phone yang high-end lah, yang mahal lah. Sekarang ni dekat mid-range sudah ada, tapi 120Hz lagi. Kemudian untuk Realme X50 5G ni, ia merupakan smartphone yang aku rasa peranti terawal yang menggunakan chipset mid-range yang paling latest, iaitu 765G. So Snapdragon 765G ni sebenarnya dilancarkan dengan bersama-sama dengan chipset flagship iaitu 865. Dekat X50 5G ni, dia dah pakai dah chipset tu. So untuk performance bagi Snapdragon 765G ni, aku tak tahu lagi macam mana dalam real life, tapi yang aku rasa, yang aku for sure, yang confirm, dia akan lebih kuasa lah daripada sebelum ni, dan power efficient. Dan lagi yang best feature-feature yang ada pada Realme X50 5G ni, dia ada conventional fingerprint, tapi dia side mountkan dekat bahagian tepi ni, yang aku rasa yang kita boleh nampak pada S10e ataupun smartphone Sony sebelum ni. Dan lagi dekat depan ni, sebenarnya korang akan dapat design punch hole camera. Dulu sebenarnya ada 2 kamera tau kat sini. Dan dekat belakang ni, main kamera dia, kita ada 4 biji kamera. Dan lagi satu, aku rasa sebelum ni memang agak kuat rumours yang mengatakan yang Realme nak keluar daripada Oppo, dia nak pakai OS dia sendiri. Yes! Untuk Realme X50 5G ni, dia menggunakan user interface Realme UI. Dia punya nama user interface dah. Tapi Realme sendiri cakap, dia design dia punya user interface ni based on ColorOS. Okay, first impression aku bila aku try sendiri pada Realme UI ni, aku boleh cakapkan yang design icon dia, dia punya animation bila kita buka tutup apps, aku rasa memang cun gila. Dia punya design icon ni, sebenarnya aku nak sentuh lebih detail tau. Dia punya design icon ni sangat cantik, sangat minimal, sangat flat. Memang dia macam kemas duduk dekat screen phone ni korang ni. Dan Realme juga claim yang Realme UI ni adalah jimat tenaga kalau kita nak comparekan dengan UI sebelum ni yang Realme pakai, iaitu of course lah ColorOS. Dan tak apa, kita akan tengok aja dulu macam mana Realme UI ni lepas dah masuk ke global, dah mula. Sebab sekarang ni pada tangan aku sekarang ni, dia semua bahasa Chinese. So ini adalah China version. So sebenarnya aku amat tertunggu-tunggukan untuk global version, dan aku nak try sendiri macam mana friendlynya untuk Realme UI ni. So guys, aku rasa itu je untuk first impression aku tentang Realme X50 5G ni daripada aku, Afiq, di Beijing. Dan besok aku akan flight balik. Okay guys, aku jumpa korang untuk video yang akan datang. Bye bye.